Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muthalib dari PT Makada Sukses Bersama. Ya, kita akan review kembali dari lokasi ambulan PT Makada Sukses Bersama. Ini sudah ready ambulan Grand Max, Daihatsu Grand Max. Nah, jadi kita akan cek dari eksterior dan interiornya. Oke, dari tampak depan ini sudah ada tulisan stiker ambulan dan juga tulisan ini mobil sosial masyarakat Kampung Karangsari. Untuk lampunya, lampu sirene juga sudah terpasang, lampunya merah-merah. Kemudian samping sebelah kiri ini ada lampu tengah. Oke, ini stikernya. Dari tampak samping sebelah kiri, ini kepala kampungnya, kepala kampung Karangsari, Bapak Sudarto. Nah, ini tampak belakang juga sudah ada stiker ambulan dan juga stiker mobil sosial masyarakat Kampung Karangsari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Ini tampak samping sebelah kanan. Oke, kita cek untuk interiornya. Ini interior ambulan sudah selesai pengerjaan. Ini untuk plafonnya di samping sebelah kanan. Nah, ini dari tampak belakang. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini lampu operasi, dua belah lampu operasi model geser dan juga gantungan infus sama model geser juga. Kemudian ada kotak P3K untuk penyimpanan obat dan yang lainnya. Ini tabung oksigen dan juga satu set regulator. Nah, untuk selang oksigennya ada di sini dan juga mixer oksigennya juga. Selang oksigen dan juga mixer oksigen. Kita simpan kembali. Lanjut untuk apar pemadam. Ini apar pemadamnya ukuran 1 kg. Kemudian lanjut ke jok pengiring. Jok pengiring model box peralatan. Ini bisa dibuka untuk penyimpanan alat-alatnya di sini. Nah, lanjut untuk lantainya. Lantai dari bahan plywood finishing vinyl. Ini hospital grade. Mudah dibersihkan jika ada cairan tumpah. Nah, kemudian untuk tipe ini tipe ekonom, masih menggunakan tandu angkat. Tandu angkatnya, terus untuk kunciannya seperti ini, ada rel tandunya dan juga kunciannya. Cara bukanya mudah, tinggal ditekan samping ini dan ditarik. Oke, ini sudah terbuka dan tinggal diangkat. Karena ini tandu angkat, jadi harus berdua angkatnya. Oke, kita kembalikan lagi dan dikunci kembali. Kuncinya tinggal tarik sini dan didorong sampai mentok. Ini sudah terkunci. Oke, lanjut dari kabin kemudi. Oke, dari kabin kemudi ini ada modul sirena. Kita coba nyalakan juga sirenenya. Ini untuk sirenenya, lampunya juga sudah menyala. Kita coba nyalakan juga. Menyala cukup kencang. Kita matikan kembali. Nah, ini mikrofon. Cus. 1, 2, 3. Panggilan untuk Bapak Eko. Oke, sudah kita review dan cek semuanya. Ini sudah siap kirim. Rencana siang hari ini mobil ini akan mobil ambulan ini akan segera dikirim. Oke, demikian tadi info pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang berminat untuk membuat ambulan seperti ini, bisa segera hubungi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.